Selamat datang di channel Coffee Technician, channel coffee terupdate di Indonesia. Kali ini kita akan tour the coffee. Kita nge-vlog di cafe di Depok 1, ini Kopi Om Don namanya. Kita akan tanya-tanya langsung sama baristanya. Kita lihat bagaimana dia operasional, bagaimana dia servis kepada tamunya. Terima kasih dan stay tune di vlog kita. Thank you. Oke, selamat datang di channel Coffee Technician. Hari ini Coffee Technician ada di Kopi Om Don ya? Iya, betul. Kopi Om Don, di daerah mana nih Kopi Om Don? Daerah Cempaka Om. Cempaka? Cempaka nomor 1. Di daerah mana? Depok Lama Om. Depok Lama, ya. Patokannya dekat apa nih? Sekolah Mardiyuana sih Om. Mardiyuana, patokannya, depannya? Iya, depannya bisa. Depannya Mardiyuana. Ini teman-teman semua nih, kita di channel Coffee Technician. Hari ini kita tour the coffee. Ini lagi agak lumayan rame, jadi agak-agak berisik gitu ya. Ini baristanya kan? Bukan Om. Apa nih? Tukang seduh aja Om. Tukang seduh, teman-teman semua nih tukang seduh. Nih, ini siapa nih? Sini. Nih, ini siapa nih? Marcel. Hah? Marcel. Oh, Marcel. Oke, ini El. Ini Dul namanya. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tour the coffee ini lebih ke arah ya apa ya? Silabus aja ya. Iya, yang simpel-simpel aja ya. Simpel-simpel aja sih. Di sini pakai alatnya apa nih? Alatnya kita pakai mesinnya Diadema yang Royal, Royal Diadema, yang single sih Om. Single groove, ya. Oke. Kalau untuk grindernya? Grindernya kita pakai Macuinos kayaknya. Macuinos ya. Oh, Macuinos nih, wah hopper, dozer ya? Yap. Ini dozer Macuinos, ini oke nih. Terus ini apa nih? Powder-powder ya? Ya, powder-powder. Powder-powder. Menu-menunya nih apa nih yang dijual nih? Menu-menunya nih yang dijual. Menunya kita ya. Ada, ya di sini semua. Menunya kopi, non-kopi ya? Kopi, non-kopi betul. Ada juga menu baru juga sih Om, apa kita tuh? Om. Apa tuh? Kita ada lecithi, ada avocado, coffee, sama coklat mint. Oke. Nah, menu baru kita. Harga mulai dari belasan ribu nih ya. Iya, belasan ribu sampai 20-an. Paling tinggi enggak nyampe 30 lah ya. Enggak nyampe. Enggak nyampe 30. 26.000. 26.000. Iya. Oke. Jadi teman-teman di sini nih di Kopi Om Don ini kopinya kayaknya asik juga nih ya. Single origin blend atau apa nih? Blend Om. Kopi blend ya. Iya. Ini kopi blend teman-teman semua. Terus minumannya ada panas, ada yang dingin juga. Mesinnya pakai ini ya. Manual ya. Brew main nggak manual brew? Manual brew kita lagi proses ya. Proses ya. Ya tapi kalau permintaan proses. Ada bisa lah ya. Bisa lah. Oke. Dulu barista di mana dulu? Dulu di Cinere Om. Cinere. Ya. Oke. Lama jadi barista. Baru setahun sih Om. Berapa? Setahun Om. Wah satu setahun abad. Lebih. Satu abad teman-teman. Nggak nih barista dia sudah belajar barista satu tahun lebih lah ya. Yeah. Satu tahun lebih. Pakai mesin sekarang. Tadinya pakai mesin nggak? Pakai juga Om. Apa pakai mesinnya? Sebelum? Simonelli Om. Simonelli yang apa? Oscar? Bukan Oscar Om. Apa? Musica? Bukan Om. Apia? Ya Apia 2. Oh Apia 2. Dua yeah. Grup? Iya yeah, betul Om. Oh Apia. Berarti sebelum pakai yang besar sekarang yang kecil. Yang kecil. Kira-kira bedanya apa nih? Yang besar sama yang kecil? Paling nggak ada bedanya juga sih Om sama aja. Nggak ada ya. Iya, mesin, sama mesin kecil pernah pakai nggak yang Cina, yang Cinaan gitu? Oh belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Tapi ini sama yang besar yang Apia 2 ada bedanya nggak? Nggak jauh beda sih Om. Nggak jauh beda. Tapi yeah. Secara kalau kita bikin lagi operasional mantap ya, aman. Mantap gak? Om. Aman. Aman, om. Aman ya. Oke teman-teman. Jadi si Dul kita panggil Dul ya. Si Dul ini mantan barista sebelumnya di Cinere. Dia udah pakai Nova Apia. Apia yeah, ya. Apia yeah, 2. Benar. Dua grup, sekarang pakainya yang Royal, Diadema ya. Diadema. Royal Diadema satu grup. Secara overall sama lah ya, kekuatannya sama ya. Menyesuaikan juga, kalau dua grup sayang banget kayaknya. Iya betul. Sayang banget, apa ya. Listrik? Listrik, space juga. Space-nya juga enggak ya. Ini ya. Oke, rame ya. Ya. Di sini berapa lama nih? Di sini baru mau jalan 4 Om. Jalan 4 bulan teman-teman, ya. Tapi udah mantep lah ya. Ya. Di sini ada area apa aja nih? Area non-smoking, terus? Ada yang non smoking, smoking di luar. Oh di luar smoking, di sini non smoking. Ya. Kitchennya tadi saya lihat di luar ada kitchen ya, juga. Iya ada ya. Juga. Untuk menu makanannya yang nasi goreng, mie goreng, kue tiaw, kelaper tart ada paketan lah ya. Iya om ada paketan juga, ada snacknya juga. Oh mantap mantap mantap. Ada snack juga. Terus kita juga ada punya ruang sendiri juga om. Apa ruang tuh? Meeting om. Oh ruang meeting. Ada jadi kalau juga. Mau kita apa meeting kantor nggak mau apa di kafe nih gitu ya. Tapi kita mau private ada ruangannya nih. Ada ruangannya sendiri. Mantap mantap. Nanti kita kesana kita syuting-syuting dikit ruangannya ya kan.
Terus apa lagi nih kira-kira nih? Ada masukan nggak buat teman-teman nih? Ini di channel Coffee Technician ini banyak yang nonton. Biasanya ini mau belajar barista atau dia mau buka kedai kopi. Ada masukan nggak kira-kira? Paling sih yang paling awal banget sih itu harus belajar basicnya aja sih dulu sebelum itu. Kenalin dulu apa yang pengen lu lakuin, apa yang pengen lu kerjain, baru lu masuk ke semacam kayak biji-bijinya gitu lu kenalin dulu. Oke, berarti lebih basicnya jelas, baru kita bertahap lah ya. Iya, betul. Jadi nggak bisa kita, oh gue langsung latte art gitu. Iya, betul. Nggak bisa lah ya, agak sulit lah ya. Iya, betul. Susah ngejarnya nanti. Gitu, jadi itu tips dari Dul. Dia barista juga, pokoknya di sini kita tour the coffee, kita akan bahas yang simpel-simpel, sederhana. Teman-teman mau belajar silakan, nanti bisa ada Instagram nggak? Ada. Apa Instagramnya? Instagram saya sendiri ada Rivaldo Mario. Rivaldo @RivaldoMario, ya, silakan di add. Kalau untuk Kopi Om Don ya? Ada @KopiOmDon. @KopiOmDon. Oke teman-teman semua, sementara itu dulu dari Coffee Technician tour the coffee. Nanti kita akan lanjutin lagi. Nongkrong-nongkrong di kedai-kedai, kita tanya langsung sama barista-baristanya gimana cara dia operating the mesin, dia servicing the guest juga gitu ya teman-teman semua. Sampai jumpa, see you in next vlog, and tetap sehat Indonesia.